Assalamualaikum. Bertemu kembali kita bersama di dalam Ari Dream Channel. Pada hari ini saya akan review semula video yang diambil 2 tahun lepas. Video ini semasa percutian saya bersama keluarga di Melaka. Selamat menonton Ari Dream Channel. Bandar Melaka ini kalau berjalan pada waktu malam memang cantik indah dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk pergi ke River Cruise Melaka. Melaka River Cruise ini dibuka dari pukul 9 pagi hingga 11.30 malam. Lokasi Melaka River Cruise ini beralamat di Jalan Laksmana 75,000 Melaka. Kepada siapa yang di luar kawasan Melaka, baru pertama kali datang ke Melaka, bolehlah Google Map atau Waze untuk datang ke River Cruise Melaka. Melaka River Cruise tiketnya untuk dewasa berharga RM25 dan untuk kanak-kanak RM15. Kalau datang ke Melaka, bolehlah datang ke Melaka River Cruise ni pada waktu malam. Pemandangannya sungguh indah di sepanjang Sungai Melaka ini. Dengan lampu berwarna-warni dibuat angin sepoi-sepoi bahasa memang menjadi kenangan manis ketika menaiki bot di River Cruise Melaka. Ya, kembara Sungai Melaka ini mengambil masa lebih kurang 30 ke 35 minit di sepanjang 9.3 kilometer. Sedikit sebanyak info tentang kembara Sungai Melaka. Sungai Melaka dipenuhi dengan sejarah sejak kegemilangan Empayar Kesultanan Melayu Melaka yang berpengaruh dan berkuasa yang menarik pedagang seluruh dunia untuk datang berniaga dan berdagang, dan yang mengagumkan telah mempengaruhi Tom Pires, sejarawan Portugis, untuk menamakan negeri ini sebagai Venice di Timur. Walau bagaimanapun, Sungai Melaka kini sebahagian besarnya hanya menjadi peringatan berharga tentang masa silamnya yang gemilang dan kaya, serta pembangunan masa kininya. Dan cara terbaik untuk mengetahui ialah dengan merasai kembara sungai untuk menjejaki sejarah dan menyaksikan keindahan yang menarik dan mempesonakan di sepanjang Sungai Melaka. Oh ya, kalau di Rom ada River Cruise, Melaka pun ada juga dan masih lalu di bawah jambatan demi jambatan lama. Sambil bot anda menyusur sungai, anda akan dapat tengok bangunan bersejarah, tinggalan Belanda, kincir air, kubur kat pesisir sungai dan 7 buah jambatan kecil sekitar Bandar Melaka. Anda juga akan dapat tengok keadaan mural belakang Joker Wong dan Kampung Morton.
waktu duduk dalam bot ketika menyusuri sepanjang Sungai Melaka. Akhir kata, terima kasih kerana sudi menonton video di Arif Twin Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.